bakal nyebrang. Bentar lagi kita akan nunggu perahunya datang. Perahunya datang jam 10.23 ya. Ya 20 menit lagi nyampe. Iya, sekarang 20 menit lagi. Nih, kita dapat tiketnya. Tiketnya itu satu orang 30 PP sama entrance-nya buat Island Jam ini. Oh, masuknya ada juga ada bayar. Iya. Jadi 30 PP. Yeah. Oh, kalau kalian ada Suicide First, berarti kalian kesini nggak usah bayar lagi, gratis. Iya, yeah, cuma bayar entrance-nya buat masuknya, tiket masuknya doang. Kali ini beneran kasih tau bayang gimana visa gue nggak kayak last time. Pagi ini kami akan ajak kalian kembali ke Brisago, yaitu pulau kecil yang berada di tengah danau yang berada di kota Ascona. Perjalanan dimulai dengan menaiki kapal boat dan memakan waktu sekitar 20 menit. Cuaca pagi ini memang agak sedikit berawan, namun kami masih bisa menikmati keindahan pemandangan danau yang biru dan jernih. Teman-teman, kita di Pulau Brisago ini ada kayak botanical garden karena di sini klimatnya beneran kayak mediterranean, tropical, panas. So di sini juga ada banyak pohon yang biasanya di Swiss enggak bisa tumbuh, kayak bambu kayak di Cina. Kayak di Cina ada pohon palm. Ada pohon kunyit, kayak kunyit ya, ini kayak kunyit juga kayak mirip kunyit gitu kan sih. Dari India, mirip kunyit ya. Ah, ginger lily. Ah ya, mirip-mirip satu family. Ada pohon pisang besar banget tuh. Pohon pisang besar banget. Pohon pisang sebesar aku. Nah, ini yang bah daunnya bisa bikin pepes, pepes bikin lemper banyak banget. Oh, lihat. Matiin dulu ya. Ya. Kak, di sini kak, sini restorannya, di sini juga banyak orang menikah, itu famous buat nikah. Mahal banget tapi guys, di sini tuh. Wah, budgetnya harus siapinnya super 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 banyak. Iya, Anika di sini 1-2 miliar. Nah, ini kayaknya lebih deh. Lebih ya. Buah apa ya? Pohon apa itu ya? Kolonjine. Aku nggak tahu bahasa Italia gimana pronansinya. Kurma yang belum matang. Di sini masih kayak pohon yang lebih nggak butuh banyak matahari. Tapi dia butuh humid gitu loh, tetap. Humid and apa sih humid bahasa Indonesianya, lupa aku. Lembab. Oh, lembab. Bau pakaian nggak kering tau nggak sih, tadi bau banget di situ tuh, kayak pohonnya yang bikin bau. Terus tadi di sini ada bau ketek itu loh. Kayak katanya kan ada mana ada yang bikin bau gitu tuh. Ini bau ketek itu. Sambi, ada yang bau ketek, ada yang bau ini pipi. Wah, dia mau kasih itunya tuh. Saya nggak mau, takut. Jangan kamu, ada dua cicak tuh. Ada lagi. Cicak family. Wah, kita ke pantau guys. Ih, dia gigit sini. Teman-teman, di sini ada kura-kura. Gimana ya kura-kuranya? Tuh, lagi jemur. Oh iya, banyak banget. Banyak banget. Tuh, lihat enggak, kalian kelihatan enggak kura-kuranya sih? Iya, kecil banget mini kura-kura. Di sini juga ada. Oh iya. Oh, aku sebenernya takut banget sama air kayak gini yang gelap gini, yang tenang. Ya, ada buaya ya? Buaya, anaconda. Kalau di seluruh Indonesia ya. Ada, ya, ada kodok banget. Ada kodok hijau tuh kan, ada kodok hijau. Ya kan di situ tuh ada kodok hijau. Mana tanganku mana? Ayah. Di situ ada kodok hijau. Tapi benar nggak bisa lihat ya aslinya. Nggak tahu kenapa. Itu ada itu. Di sini di video ada tuh kelihatan tuh.
Biar aja kita videoin aja supaya dia bisa lihat. Kering. Gimana pisangnya? Itu pisang kering tapi udah baru busuk, nggak diambil aja. Oh iya, pisangnya itu disitu. Itu yang itu jantungnya itu hard dari pulau pisang itu biasanya bisa dimasak kalau di Indo tuh dimasak jadi sayur gitu. Gue nggak diambil pisangnya. Saya ada nggak ambil, ini udah kering, nggak tahu sendiri ke bawah, ini jadi pohon lagi. Udah banyak banget ya berbuah. Iya. Masya Allah.